lemari untuk nyimpen barang. Ya. Ya. Terus untuk nyiup-nyiupnya itu kekecilan. Lama ya. Yuk. Ke toko. Ke depan. Pasar. Ini halus, Jen. Mana emang halus sama kontraktor, Jen. Tuh, lihat. Tuh. Kamu harus mimpi nanti tanah-tanah ini kamu yang beli nanti. Harus mimpi. Tuh. Ini mah bawang daun. Kol. Wortel. Cabe merah keriting. Semangat kan dagangnya? Pakai semangat? Iya. Bahan baku sudah punya kan? Nanti itu yang dikirim sama saya yang banyak. Cukup kan itu untuk 3 minggu? Minyak goreng cukup? Cukup nggak? Dua kali goreng. Apa banyak? Minyak makan. Satu bukan, satu itu kan kemarin 10. Sepuluh botol kemana? Delapan. Hah? Delapan kan? Bisa untuk seminggu atau tidak? Ya, seminggu. Oh. Ini sama siapa sih namanya? Nur? Nurjen. Nurjen apa? Nurjen Muhammad. Nurjen Muhammad. Kita lagi menuju toko di Ciwidey, toko mebel. Karena Nurjen meletakkan barang-barangnya di bawah. Nah, itu kurang baik dari sisi estetika, dari sisi kehigienisan barang. Sehingga saya ingin membelikan dia lemari untuk menyimpan seluruh kelengkapan dagangannya, baik kerupuk maupun jagung beledug. Kalau dalam bahasa Inggris Nurjen versinya Ciwidey, jagung beledug itu apa? Kukron. Kukron. Jagung beledug itu adalah kukron. Kita lagi berjalan menuju di sana. Jadi Nurjen kesini biasa jalan kaki kalau belanja? Iya, jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Sekarang naik mobil dong. Ya, kamu seneng kan? Iya. Tambah semangat sekarang kan? Iya. Tambah semangat. Oke, kita menuju toko yang beli jual-jual lemari di sini. Ini bisa nyimpan baju, ya kan? Nah, barang-barang, ya kan? Ya. Ini bagus nih. Ini saya susun, ini nih. Susun. Kalau nu iya, mana dua tu? Tempat bagusnya di mana? Itu yang bagus itu punya pub. Nah, banyak pub ini yang paling bagus. Ini nih yang bagus. Ya. Jadi nyimpan baju, nyimpan ini bisa di sini. Tak nyimpan. Rak-rak piring, Jen tadi udah punya belum? Dulu, Kak. Sudah saya? Ya, ya udah, itu aja dulu. Biar gak dingin lantainya. Cukup. Dia mah kecil badannya juga. Tuh, kadang di dahar iya panas ya. Oh, gede kena pandana daripada mana ke Jen? Bantal, buka tak? Bantal, kasurnya buka? Kasur? Kasur ada nggak? Terus goreng? Kasurnya ada? Hebat, tau nggak ulang lagi nggak senang? Ya. Jadi seberapa sarang kasur rumah? Harus betah lah. Assalamualaikum. Terpenuhi ya kebutuhannya nih. Minimal barang-barangnya nanti nggak berantakan lagi. Iya. Udah rapi. Tinggal beli tuh nanti beli sendiri aja Jen ya. Iya. Centong. Ya. Itu jangan pakai sendok, ambilinnya lama. Pakai centong. Pakai centong ya. Ya. Nanti ngambilinnya pakai centong. Dimasuk-masukinnya lebih gampang. Kamu pengen pulang, pengen ke sana enggak? Nengok adik kamu? Enggak, kayak minggu depan. Hah, minggu depan? Iya. Nengok adik? Iya. Oh. Gini.
Bapak kan lagi punya waktu kosong, ya kan? Nanti besok Kak Jen sama Bapak kita ke Parung Kuda lihat nenek ya. Pakai mobil Bapak nanti diantar. Oke? Okay? Oke? Okay? Siap. Kan sekarang mah jualan mah lagi puasa. Sekarang penuhi dulu kebutuhannya sambil nanti kita nengok. Minimal untuk kebutuhan 1 bulan neneknya sama adiknya nanti kita kesana ya. Iya. Besok. Besok jualan enggak? Enggak tahu. Besok enggak. Jualan Rabu Jumat atau Sabtu aja mulai jualannya ya. Sekarang makan bahan-bahannya disimpenin dulu. Simpenin. Besok nanti dijemput sama Pak Asep ya. Iya. Ke sini. Nanti ketemu di sana di Padalarang dengan Bapak ya. Iya. Bapak kan dari arah sana. Iya. Ketemu di Padalarang. Nanti kita ke apa namanya? Parung Kuda. Pasir Kuda. Hah? Namanya apa? Pasir. Pasir Kuda. Iya, ada pasir, ada kuda. Gitu, ada pasir kuda. Hari Bapak dulu meninggalnya kenapa sakit? Ya tahu udah belum ada. Gimana? Belum ada gimana? Lagi hamil? Iya. Hah? Iya, udah tahu. Belum tahu ada gimana. Belum ya. Ada gimana? Ya kan ada, berarti kan abina. Berarti kan lamun ayah Jen berarti kan ayah Bapak. Iya. Bapak kermawat teh harita Jen di kandung keneh keur leutik keneh. Nah, terus teh ayah. Geus teh ayah kumaha? Geus teh ayah Bapak. Oh, berarti keur leutik keneh meureun. Iya. Atau apa kerena? Iya, nyelat. Oh. Ari jeng indung teh sok amprok. Amprok na setahun sekali amprok teh? Hah? Ketemu nggak setahun sekali? Kain se yang ketemu sama ibu mah. Kasih itu aja kasih ibu ke ibu. Ke nini? Iya. Ke nini? Iya. Nanti ibunya datang ke rumah nini? Enggak, abis sendiri. Ke rumah ibu. Oh, jadi lamun ke rumah nini engke ka imah ibu. Ya. Ari ibu cicingna di mana? Emak ayeuna nyebutna emak mi. Ni mah pamah mah kebih deui. Di mana imahna? Kain ka ada tahu kain satu jaman atau dua jam. Di Pasir Kuda teh. Iya. Oh. Di lembur naon mama teh cicingna? Hilap deui. Hilap deui. Iya. Enggak tahu ya. Mamah naon ngaranna? Mah Eti. Mamah Eti, ini kalau ada Mamah Eti, ini anaknya Jen lagi sama saya, ya. Insya Allah anaknya maju loh, ini hebat. Ya, ya. Hai Jen. Hai Jen. Jen. Ini kita menuju kontrakannya Jen lagi. Sekarang Jen sudah punya kasur. Nanti sarung bantalnya kamu beli sendiri ya? Iya. Uangnya nanti kasih untuk beli sarung bantal. Nanti sama Pak itu dibeliin sama Pak Asep. Iya. Pak Asep dibeliin. Jadi mah Jen kenalan cahain lalu Pak Jen. Lemarian ya, sok keserin. Nanti masih lemarian. Sok keser, majian itu. Tarik ke situ. Ya. Tunggu ulang lagi tarik ke situ. Nah, masih lemarian. Nah, oh, kurang lemarinya beli lagi satu lagi. Gak cukup. Jadi tidak apa-apa lah kau. Nah, biar tidak pabarata. Mana bos? Itu boy. Nah.
tapi itu lah. Berarti lemari kita masih hiji deh. Kirang. Yes. Hah? Sudah cukup? Iya. Kan iya berarti baju. Baju mah ada. Mana lemari kita? Oh di kamar. Oh ini cukup. Iya. Oh. Ya. Nah, itu di kamar, Bos. Oh, di kamar ini mah. Iya. Udah punya lemari kamu. Wah, ada TV-nya rupanya. Ada ini kredit sebulan sekali. Oh, dia punya TV. Kredit kamu TV-nya? Iya, kredit sebulan 170. Oh, sebulan 170. Iya. Waduh, ya. Ini sih hei cewek-cewek. Kalau punya suami kayak gini nih, mandiri, udah punya TV deh, udah kaya. Sebulan 170. Iya. Kredit? Iya. Ini TV-nya ada. Coba setel. Coba. Nah, itu di sini, Om. Harapannya itu di sini. Bayangin lo anak umur 16 tahun gini gila luar biasa dibalik kekurangannya dibalik badannya yang kecil ternyata dia punya jiwa yang hebat. Saya baru nemu kasus seperti ini. Oh. Wah. Nah sini, coba kita menikmati. Wah, ini nanti nggak boleh begini. Nanti dirapihin, nanti kesini. Dirapihin, ininya. Kita nanti kesarik, keinjak, bahaya nih listrik. Ya, ini nanti kabel-kabelnya nanti saya lepas, saya ganti ya, jangan yang gini. Iya. Ini rawan. Ah, sini, woi. Kita nonton TV nih. Saya mah jarang nonton TV, di rumah saya mah gak ada TV. Aduh. Nonton TV bareng Nurjet. Anak hebat ya. Dari Pasir Kuda Cianjur. Sekarang bermukim, ngontrak. Sudah ngontrak rumah. Dia juga punya ngontrak toko ya? Iya. Tokonya udah buka belum? Sudah. Buka jualan apa? Kado. Hah? Kartu. Kartu? Iya. Kartu apa? Kartu HP. HP? Iya. Siapa yang dagangnya sekarang? Abi. Karena kamu jualan keliling? Kan istirahat, jualan situ. Oh, bukanya berapa hari sekali? Paling seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Seminggu 3 kali, seminggu ya. 4 kali? Iya, karena jalan sore, jalan di jam 3 atau malam. Oh, dia punya counter HP, counter kartu. Kita lihat yuk. Ya. Ayo, sambil kita jalan pulang. Aduh, ayo dia. Nanti ini bisa ngerapin sendiri nggak? Iya. Bisa ya? Bisa. Gak usah saya bantu kan? Iya. Nanti ini tinggal dimasuk-masukin barang-barangnya. Lemarinya saya beli lagi satu lagi, boleh nggak? Biar cukup. Ini kan barangnya banyak. Nah. Ya. Di reot tenan naon? Iya. Belum. Hah? Belum di ini, Pak. Acan pageh. Acan. Pangkeke pageh. Nanti ini Pak Ade beli satu lagi. Ya, ini Pak. Kan enggak cukup. Iya, Pak. Dua. Beli satu lagi aja. Kan barangnya banyak. Nah, nanti mah maka ininya enggak boleh digolerin di dia. Iya. Ya. Nanti mah simpen di sini. Tuh kan. Simpen di sini, tuh kan? Ya. Jadi aman, rapi. Simpen di sini. Nanti dibantuin, ditatain kap rumahnya sama Bu Asep, ya? Ya. Bantuin, biar rapi. Ayo kita ke konter. Ayo. Bagi
siapapun dimanapun berada, kalau ada Nurjen berjualan, beli ya. Kalau membeli berarti kita berbuat kebaikan. Serta kita mendorong calon pengusaha besar yang sekarang masih jadi pengusaha kecil untuk menjadi orang sukses. Ini Nurjen nih, udah santri, berakhlak. Akhlaknya, adabnya sudah adab tinggi nih. Sudah di atas kelas saya ini. Ini konternya. Iya, ya, udah punya kontrakan lagi. Konter hal. Om Dut kalah. Lewat Om Dut. Jauh, Pak. Jauh. Gila ini. Macet, Den. Gara-gara ada saya kali, takut dia. Masih kunci kayaknya. Masih kunci kayaknya. Nah, ini bisa. Sekarang mah benar. Iya. Kolang kaling sekarang bulan puasa mah jualannya di sini. Ini konter kartu. Iya. Kartu pulsa. Iya. Mana? Ini kartu ada. Oh. Ada kartu. Iya, bisa kan tambah modal yang kemarin kan? Enggak. Tambah modalnya dari yang kemarin kan bisa tambah modal sini ya? Iya. Karena kan untuk kebutuhan pokoran. Pokoran bukan kata pokoran. Udah selesai. Ini tinggal nanti nata ini ya. Mainan anak-anak sekarang jualan ini aja lumayan. Ini. Mengapi kan? Ini ide dari siapa? Nah, sendiri. Sendiri. Udah keren. Nah, ini album saya luar biasa. Di balik keprihatinan yang dialami ternyata ada kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Luar biasa. Keren. Nah, Nurjen bukan hanya jualan jagung beledung ya, sama kerupuk. Dia sudah mulai buka konter. Ini nanti jadi toko besar. Insyaallah lah. Yang penting dia punya kenal. Hebat. Semangat ya. Iya. Saya mau jalan dulu ya. Iya. Mau ke rumah Pak Lura besok. Dijemput Pak Sep. Besok ketemu dengan saya di jam 11-an di gerbang tol yang itu pada larang. Kita mau ke rumah neneknya ke Cianjur. Nengok neneknya sekaligus nanti jatah buat nenek yang bulan ini gak usah pakai uang jen. Nanti saya kirimin ya, uang jen biar utuh, biar jadi pengusaha gede ya, jangan dipakai kirim lagi ke Cianjur. Semangat ya. Oh, udah jangan ngelamun aja ya. Hebat ya, ini Jen luar biasa. Angin mepelingan diri, hujan mungkaskan karempan, dan den kadedeh mungkaran, susukan nganter walungan. Tetap duduk di muka.